Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abadani Sumedang. Di video kali ini menginformasikan profil bintang akuarium salah satu toko keperluan akuarium juga ikan hias. Ini konsumen ada yang lagi belajar di bintang akuarium ya, sangat ramai ya. Begitu konsumennya berjubel terus ya untuk di toko bintang akuarium Tegal Kalong Sumedang gitu, karena kualitas ikannya sangat luar biasa, juga tempatnya strategis untuk dikunjungi. Saudara konsumennya hati-hati begitu. Ikan yang disenang. Nih, karyawannya lagi bersihin ikan cupang ya, wadah ikan cupang begitu biar selalu sehat gitu. Halo Mas, bagaimana kabarnya? Iya, syukur. Ini berapa kali ini kalau sehari, apa harus ganti tiap hari ini untuk pemeliharaan air untuk ikan cupang gitu Mas? Kalau cupang mah ini aja, kalau udah kotor banget, banyak kotoran, ganti aja. Takutnya keserang jamur gitu kan. Iya, iya. Kalau udah keserang jamur mati kan. Iya. Rugi. Begitu. Iya. Jenis apa saja yang biasa dijual gitu di bintang akuarium Mas? Kalau untuk sekarang, bulan-bulan sekarang mah paling yang lagi ramai hard moon terus lah. Ya. Ah, hard moon. Lagi lumayan hard moon. Iya. Terus ya. Kalau koi-koi yang kayak gitu mah biasa lah, harga mah biasa. Iya. Paling hard moon yang naik 2 kali lipat harga bulan sekarang. Iya. Iya. Karena sekarang perubahan suhu ya, perubahan suhu dari musim kemarau ke musim penghujan. Apakah pengaruh dengan kesehatan ikan cupang? Benar, pengaruh banget. Contoh kayak yang ini nih. Ini kan taruh di luar, kadang panas, kadang hujan, yang ini teh. Cuaca sangat pengaruh, merusak kesehatan, kadang. Kalau yang di dalam mah, yang di dalam aman-aman aja. Oh ya, jadi ya intinya apa cuaca juga berpengaruh ya Mas ya. Berpengaruh. Iya. Terus untuk konsumen bagaimana bintang akuarium ini untuk musim-musim penghujan sekarang ini? Masih tetap. Ya. Kebetulan di Jawa Barat lagi ramai cupang. Oh iya. Di Jawa Barat. Selalu nggak ngaruh masalah hujan ya. Karena sekarang teh ya. Lagi musim iya. Karena untuk komunitas pecinta ikan hias juga khususnya cupang tuh berpengaruh banget ya untuk pembelian ikan cupang ya begitu. Bina akuarium juga tidak hanya ikan cupang ya, ternyata ada ikan koki gitu ya. Nah ini nampak ya sini manfish juga ada gitu ya. Ini dengan instalasi yang sangat tertata rapi begitu. Sehingga konsumen juga sangat betah untuk melihat ikan yang dicarinya. Sampai ikan koi juga ada
taruh di instalasi bawah begitu, dengan tempat yang apa nggak begitu luas, tapi ikan bisa dipamerkan di toko Bintang Akuarium begitu. Bintang Akuarium juga ada diskus ya, kebetulan ini diskusnya hanya 2 ekor, kalau kemarin-kemarin banyak begitu, kalau lagi banyak. Nah di sini ada ikan predator lagi ya, tampak di sini. Omang juga ada ya, balida. Ini untuk kelengkapan aquascape, dari mulai akuarium ukuran kecil, ukuran besar, dari yang sederhana hingga yang pakai bingkai ya, furnitur mode klasik ya. Ini nampak ya, luar biasa ya, biara ikan arwananya gitu ya, karena panjang begitu ya. Kalian bisa mampir di Bintang Akuarium untuk keperluan akuarium berserta furniturnya, dari yang sederhana akuariumnya hingga yang variatif warnanya, itu manis ya warnanya juga gitu, sangat komplit ya di Bintang Akuarium. Sampai ke apa, dekorasi kelengkapan akuarium. Teksturnya sangat bagus ya, furniturnya cupang juga ada. Nah ini mesin akuarium ya, berbagai macam jenis filter akuarium tersedia, sangat komplit yang di Bintang Akuarium. Juga pakan-pakannya juga kemasan plastik. Tidak hanya keperluan kebutuhan ikan hias, Bintang Akuarium juga menyediakan hardcap keperluan aquascape, di antaranya batu-batuan ya, dari mulai batu lapa, batu garang, sampai
batu karang ya tersedia di sini ya. Jadi guys, kalau pengin belanja keperluan hardscape aquascape, datang aja di Bintang Akuari. Juga untuk apa hardscape yang lainnya itu akar ya, ini akar-akar juga ya, kayu-kayu untuk penambah pemanis aquascape. Dari yang kecil hingga yang besar tersedia begitu ya, untuk pemanis ya di aquascape-nya, juga di apa, di kolam ikan juga bisa ini ya, agar agar lebih manis yang itu gitu. Ini bonsai juga ada, bonsai untuk keperluan aquascape ya, tinggal masangin mosnya begitu saudara. Komplit tersedia di Bintang Akuarium. Miniatur-miniatur ya, semacam tebing-tebingan untuk akuarium ya, sudah tersedia juga di Bintang Akuarium ya. Sudah dari jam dulu sudah berdiri ini Bintang Akuarium dengan perlengkapan yang begitu komplitnya ya, begitu. Nah ini ada semacam patung-patungan ya, juga tebing dengan sentuhan-sentuhan pohon-pohonnya terbuat dari plastik guys. Nah itu kayak apa, pohon kelapa begitu, bisa pemanis memperindah akuarium saudara begitu. Buaya-buaya juga yang ekstrim juga ada begitu tuh. Nah, bangkong juga, tengkorak begitu guys. Juga batu-batuannya kerikil ya, tersedia dari mulai pasir Malang ya, ada juga pasir silika ya, semacam itu ya, sudah tersedia. Ini untuk pemanis pemanis akuariumnya begitu, sudah tersedia lengkap ya di Bintang Akuarium Tegal Kalongsu Medang. Nah ini untuk yang akar yang kecilnya ini ya, ini sudah ada tersedia di Bintang Akuarium begitu ya. Nah monggo ya mampir ke sini seputaran Sumedang gitu ya, memerlukan perlengkapan aquascape. Di bawah juga ada tumbuhannya begitu, baik untuk aquascape juga untuk pemanis akuarium ya. Nah gitu, tumbuh-tumbuhannya sudah tersedia begitu. Sang iguana mantep, sangar tapi cantik dan jinak gitu. Kalau ini warnanya agak kecoklat-coklatan ya, iguananya. Silakan mampir di Bintang Akuarium, sangat komplit sekali ya, dari mulai ikan, kulon aquascape sampai reptil, iguana. Begitu. Di bawahnya juga ada penangkap apa, obat-obatan ya. Obat-obatan untuk aquascape, juga untuk penjernih air. Nah ini penjernih untuk ini, untuk pupuk, pupuk aquascape-nya gitu, pupuk cair atau pupuk cair begitu ya. Nah ini agar tumbuhan di aquascape tetap segar begitu. Sampai obat-obatan begitu ya. Rasa tersedia juga. Tidak.
iguana juga ada nih yang berwarna hijau. Begitu. Stok. Sampai turtle juga ada, begitu turtle nih. Sang kuya, kalau bahasa Sundanya kuya, begitu. Nah itu. Oh, anakan juga ya. Kura-kura ninja, begitu. Sesedia di Galkalong dan Bintang Aquarium sangat komplit sekali. Ini reptil juga ada ya, yang namanya iguana. Masih ramai pembeli di Bintang Aquarium ya, lagi transaksi. Ini ownernya nih, Mas Heri nih, konsumen lagi nawar-nawar ini ikan lohan, begitu. Makin malam makin ramai.